Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bab berkenaan dengan pertemuan arwah orang mati dan orang yang hidup dalam tidur telah kita selesai. Maka kita berpindah kepada bab selepasnya, iaitu berita dari orang yang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Nah, bab ini agak panjang daripada muka surat 381 sehinggalah 410. Itu dia. Dan dekat 29 muka surat. Namun, sepanjang 29 muka surat bab ini, semuanya memuatkan cerita-cerita daripada orang-orang terdahulu yang dikutip dan dikumpul oleh penulis, iaitu Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Tidak ada hadis. Jadi bagi mereka yang hendak baca, boleh baca. Saya tak perlu huraikan kerana cerita-cerita ini kita tidak tahu sama ada dia itu benar ataupun tidak. Mungkin benar insyaAllah, dan mungkin juga ada kekeliruan. Seperti mana cerita-cerita yang lain yang sampai kepada kita, ada perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam bab ini, terdapat ada beberapa cerita yang mungkin tidak dapat diterima oleh logik. Mungkin benar atau tidak, kita tak tahu. Jadi terpulang pada masing-masing. Cuma saya nak kongsi sama bahawasanya berkenaan dengan mimpi dengan orang yang sudah mati ini, sebenarnya ia sesuatu yang mungkin ramai daripada kita dah pernah mengalaminya. Dan ia sesuatu yang sangat powerful lah. Maksudnya bila kita mimpi orang yang kita sayang atau orang yang kita kenal yang dah meninggal dunia, ia memberikan kesan dalam diri kita. Terutama kalau yang kita mimpi itu orang-orang yang soleh, ataupun yang kita mimpi itu orang-orang yang dah meninggal dunia yang kita lihat dalam keadaan kesusahan. Maka kali itu beberapa ulama, terutama sekali yang paling masyhur, seorang tabi'in bernama Ibn Sirin, seorang soleh, beliau mengarang buku berkenaan dengan tafsir mimpi. Dan buku ini ada diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cuma buku ini mengikut setengah pendapat dah diubah dan ditambah. Kerana orang suka pada perkara-perkara yang agak mistik. Benda-benda yang ganjil ini orang suka. Jadi tak dapat dipastikan 100% penulisannya itu adalah betul. Tapi memang sahih dia itu adalah menulis buku berkenaan dengan tafsir mimpi. Nama buku tersebut Tafsir Ahlam. Dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan dimuatkan semua yang mengikut tafsirannya, pendapatnya berkenaan dengan mimpi-mimpi. Maka dia kata kalau seorang tu mimpi Kaabah, tafsirannya mungkin macam ini. Kalau orang tu mimpi Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, tafsirannya mungkin macam ini, macam ini. Dan juga dimuatkan juga bagaimana kalau seseorang tu mimpi orang yang sudah meninggal dunia. Banyak. Kitabnya saya ada, saya baca. Dan tak semua saya dapat kongsi. Sebahagian yang saya rasa yang boleh saya kongsi yang agak penting di sini ialah, kalau kata mengikut tafsiran di sini, kalau seseorang itu bermimpi orang yang dia kenal dan dah meninggal dunia dalam keadaan yang susah, ataupun pakaiannya atau susah dahululah, kalau dalam keadaan susah, maka dia itu mengharapkan belas ihsan kita yang masih hidup ini untuk sedekahkan fatihah, transferkan pahala atau berikan pahala kepadanya melalui sedekah-sedekah dan baca Al-Quran dan doakan untuknya. Kalau seseorang tu bermimpi mayat itu dalam keadaan pakaiannya koyak rabak, maka amalannya tak mencukupi. Amalan baiknya tak mencukupi untuk tutup amalan buruknya.
Maka satu signal kepada kita untuk kalau kita kenal dia, untuk kita sedekahkan, kita sampaikan pahala dan baca Al-Quran, doakan untuk ini dan sebagainya. Itu semualah. Maknanya kedatangan mayat dalam mimpi kita itu ada tujuan. Seperti mana kita lihat sebelum ini, seseorang Rasulullah SAW kata mereka yang dalam keadaan bersih daripada junub dan juga hadas kecil, kalau dia tidur, rohnya keluar dan dibawa kepada arash dan sujud di bawah arash. Kita tak tahu dia mengikut hadis Nabi di bawah arash, dan ketika tersebut kalau dia lihat sesuatu, maka itu sesuatu yang benar, mimpi yang benar. Jika tidak, maka mimpi itu permainan tidur semata-mata. Jadi kalau dia mimpi mayat itu, kemungkinan itu sesuatu yang benar. Lagi-lagi kalau dia mimpi itu berturut-turut, seperti mana Nabi Ibrahim AS bermimpi sembelih anaknya 3 malam berturut-turut. Malam pertama Nabi Ibrahim tak layan, mungkin ini adalah gangguan dalam tidur, mimpi, permainan mimpi saja. Tapi bila 3 malam berturut-turut, maka ini satu signal daripada Allah SWT. Dan itu Nabi Ibrahim tanya pendapat anaknya Nabi Ismail AS, apa pendapatmu? Aku mimpi sedemikian. Nabi Ismail kata apa? Wahai bapaku, ya abati fa'alman tu'mar, saya tajiduni insyaAllah nasabiri. Buatlah apa yang telah engkau suruh, Nabi Ismail. Buatlah apa yang telah disuruh oleh Allah. Kau akan dapati aku ni dari kalangan orang-orang yang sabar. Jadi mimpi yang benar. Maka mimpi Nabi semua adalah benar. Kali itu, apa jua yang Rasulullah SAW dapat melalui mimpi itu adalah benar. Maka Rasulullah SAW juga mendapat wahyu dalam tidurnya. Seperti apa? Seperti surah Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu surah diturunkan dalam mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah tidur, Rasulullah berjaga, Rasulullah senyum, Rasulullah gembira dan diberikan hadiah Al-Kautsar. Jadi kemungkinan kita mimpi yang meninggal dunia ini adalah satu yang benar. Begitu juga kalau seseorang pun mimpi, ini tafsir dari diri ini, wallahualam benar atau tidak. Katanya kalau seseorang pun mimpi mayat, membawanya ke tempat, satu tempat yang dia tak kenal, kemudian dia terjaga daripada tidur sebelum dia sempat keluar daripada tempat itu. Dia terjaga daripada tidur sebelum dia keluar daripada tempat yang mayat itu bawa dan tidurnya. Maka kata ini sirin, itu petanda tak lama lagi. Ini mudah-mudahan tak dapat mimpi gitu lah. Kalau dapat mimpi itu pun satu, maknanya satu petanda juga. Lepas tu banyaklah beramal. Maknanya tak lama lagi lah, awak akan ikut maknanya mayat itu. Kalau mimpi mayat itu senyum pada kita, ada dua petanda. Petanda pertama, dia dalam keadaan kegembiraan. Dalam kehidupannya, dalam keadaan di alam barzah, dalam keadaan kegembiraan. Kedua, apabila seseorang mayat mimpi pada kita dalam tidur, bermaksud bahawasanya amalan kita di sisi Allah SWT itu baik. Maknanya Allah SWT reda kepada kita. Alhamdulillah. Maka kita pergiatkan lagi amalan yang telah kita lakukan yang mendapatkan keredaan Allah SWT tersebut. Maknanya mayat itu nak isyaratkan kepada kita. Sebab mayat itu dah terlepas daripada dunia. Maka dia mendapat pengkhabaran daripada Allah SWT dan dimaklumkan zuriatmu adalah begini-begini baik. Maka dia datang kepada kita, dia senyum. Maknanya apa? Allah SWT rizal pada kita. Itu mengikut tafsiran Ibn Sirin. Tapi kalau dia datang dalam keadaan marah kepada kita, bermaksud apa? Kita dalam keadaan bahaya. Bahaya apa? Maknanya kedudukan kita di sisi Allah SWT sesuatu yang tak berapa baik. Tak cakap Allah murka, tidak. Tapi maknanya amalan kita tak baik, kita ini jauh daripada Allah, sehingga mayat itu marah kepada kita. Macam itu. Kalau mimpi, kata Ibn Sirin, mimpi mayat yang mana dalam keadaan tidur, maka hakikatnya benar-benar dia itu tidur dalam alam barzah. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawasanya seseorang Muslim yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, amalannya kalau baik, dia dapat nikmat dalam
kubur, sama ada kalau dia mati syahid, rohnya dibawa ke dalam syurga. Dalam diletakkan dalam burung yang berterbangan dalam syurga, sama ada burung hijau dan sebagainya. Ataupun dia mendapat nikmat dalam kubur daripada sebahagian nikmat daripada syurga, pakaiannya, makanannya, dan ditemani oleh amalan-amalannya, Al-Qurannya, zikirnya, bacaan surah muluknya dan sebagainya. Ataupun dia dapat nikmat iaitu tidur. Dan apabila dia dapat jawab soalan dengan baik dan tepat, maka malaikat munkar dan nakir akan perintahkan dia, tidurlah kamu selenyak-lenyaknya seperti tidur pengantin, sehinggalah kamu dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Jadi tak rasa masa itu berlalu, tiba-tiba padang mahsyar, tiba-tiba kiamat, dibangkitkan dan dihisap di padang mahsyar. Jadi tiga keadaan tersebut. Maka kalau mimpi mayat itu tidur, maka dia dalam keadaan tidur, kata Ibn Sirin. Kalau kiranya seseorang tu bermimpi bahawasanya, ini terbalik daripada saya kata tadi, mayat itu membawa ke satu tempat dan dia dapat balik daripada tempat tersebut, maka belum sampai masanya lagi. Kalau mayat itu kata direct kepada dia, tempatmu ini, tempatmu itu, dan dia lihat. Kalau dia lihat tempat tersebut buruk, pertanda kepada dia, improve your amalan. Kalau tempat dia luas, pertanda baik, maknanya kekalkan amalan yang baik ini dan jangan kurangkan. Kerana tempatmu di sisi Allah SWT ini dalam alam barzakh ini baik. Jadi apa je mimpi yang Allah tunjukkan kepada kita, mimpi orang meninggal dunia ini adalah satu nikmat kepada kita sebenarnya. Sama ada pengkhabaran kepada kita ataupun kita ini Allah pilih untuk membantu mereka yang dah meninggal dunia dalam keadaan susah tersebut. Apa juga yang kita mimpi. Tapi kalau itu orang mukmin, mimpi orang mukmin. Kalau mimpi orang kafir, tak pakai. Sama ada orang kafir dalam keadaan senang ke, susah ke, berbual ke, apa ke, itu permainan mimpi. Permainan tidur sahaja, sama ada baik ataupun atau buruk. Jadi kita tak perlu nak sebarkan. Kalau seseorang tu memimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sedemikian. Siapa yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haram baginya untuk dalam neraka selama-lamanya, ataupun haram baginya untuk masuk neraka pada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mimpi Nabi adalah benar. Syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat menyerupai aku. Adapun orang-orang lain, syaitan boleh menyerupai, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh menyerupainya. Jadi mimpi Nabi dengan berbagai-bagai perkara lah. Ada yang mereka yang maqamnya tinggi sisi Allah dapat berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sebenarnya yang saya ceritakan pada minggu lepas, seseorang wali Allah yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan para sahabat dia berdiri. Kenapa? Sebab menunggu rohnya Imam Al-Bukhari. Pada malam tersebut Imam Al-Bukhari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam dia tinggi. Ada yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin senyum padanya, itu dah cukup satu kegembiraan. Ada yang mimpi Rasulullah SAW bercahaya, tak nampak muka tapi kenal Rasulullah SAW bercahaya, itu pun satu perkara yang baik. Walaupun belum sampai pada makam para wali lah, tapi itu adalah satu kegembiraan yang sangat dahsyat. Maka mimpi Rasulullah SAW satu yang benar, dan semua apa yang berkenaan dengan mimpi kepada Rasulullah SAW satu petanda yang baik kepada orang yang mimpi tersebut itu. Cuma ada orang tanya, bagaimana kita kenal Nabi sedangkan kita tak pernah lihat Nabi? Kita tak tahu pun wajah Nabi bagaimana, bentuk Nabi bagaimana, pakaian Nabi macam mana, macam mana kita kenal? Sama juga jawapan dia, macam mana awak kenal orang-orang yang awak mimpi dalam tidur tersebut, mayat itu adalah kenalan awak? Jawapannya ialah apa? Automatik kita kenal.
Sebab roh dan roh tu keluar bertemu. Ini bukan mimpi ni. Roh keluar bertemu dengan roh. Roh seseorang di mimpi Nabi itu bertemu dengan roh Rasulullah SAW. Bisa pasti dia kenal. Dan kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan kenal dia. Walaupun tak pernah jumpa. Cinta. Dan semua umat Islam cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat harap dapat berjumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada dalam mimpi ataupun di alam, ataupun di padang mahsyar, ataupun insyaAllah dalam syurga nanti. Semuanya. Jadi kita kenal kekasih kita. Jadi mimpi Nabi, macam mana kenal? Awak tak payah tanya. Awak akan tahu terus itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu petaja baik dan satu kegembiraan. Jadi bagi orang yang dapat mimpi tersebut, apa perlu dia buat bila dia terjaga? Pertama sekali dia kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nikmat yang Allah berikan padanya yang Allah tak berikan pada ramai umat Islam. Kedua, dia muhasabah diri dia. Apa yang telah aku lakukan sehingga aku dapat kemuliaan yang Allah berikan seperti ini? Amalan-amalannya. Maka itu dia perbiarkan lagi. Dan amalan-amalan buruknya dikurangkan. Kata sebahagian daripada apa nama ulama dahulu, sesiapa yang ingin mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam consistently. Banyak selawat ini bukannya berpuluh-puluh selawat, tidak, sampai ribuan selawat setiap hari. Ribuan selawat. Barulah kalau dia buat begitu lama, berapa lama itu ketentuan Allah SWT, maka dia dapat kelebihan insyaAllah melihat kekasihnya Rasulullah SAW. Itu salah satu cara ni. Selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Jadi dia muhasabah. Kemudian adakah perlu diberitahu kepada orang tentang mimpinya? Dia pergi kepada Nabi, lihat kepada keadaan. Lihat kepada tujuannya. Apa tujuannya untuk beritahu orang lain? Nak kongsi kegembiraan? Kalau setakat nak kongsi kegembiraan dari keluarganya, ya, dia dipersilakan. Tapi kalau dia rasakan, dia kalau berkongsi berita tersebut, maka takut timbul dalam dirinya riak, ataupun ujub, ataupun orang lain lihat dia tinggi dan sanjung dia, ataupun dia nak sanjungan orang pada dia, maka sebaiknya janganlah diceritakan. Kerana takut-takut terbalik nanti berlaku. Itu satu ujian daripada Allah, maka dia gagal dalam ujian tersebut. Tapi biasanya orang yang mimpi Rasulullah SAW ini orang yang Allah dah pilih. Dia tahu apa yang nak buat. Kalau seseorang itu dia mendabik dada sana sini, dia cakap saya mimpi Nabi, saya mimpi Nabi, saya mimpi Nabi. Lihat pada keadaan perwatakannya. Kalau sekiranya keadaan perwatakannya macam begitu, suka menunjuk dan cakap dan begitu dan begini, dan kita lebih tahu perwatakan seseorang kepada baik atau tidak, maka kemungkinan dia sama ada dia itu terkeliru. Dia nak sangat mimpi Nabi sampai dia fikir dia itu mimpi Nabi, tapi dia tak mimpi Nabi, ataupun dia terpendusta. Ada ramai orang yang sekarang ini sanggup berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan diri sendiri. Ramai. Terutama kalau sekiranya dia nak sanjungan daripada pengikutnya, kalau dia ada pengikut. Ada sesuatu manfaat yang dapat dia dusta. Dia mengaku Nabi datang jumpanya. Dia mengaku begitu dan begini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada satu dia mengasaskan satu kumpulan, saya tak nak sebut nama sebab orang tu dah meninggal dunia, tapi pelajaran ramai pengikutnya. Maka mungkinnya dia baik pada awal-awalnya, tapi akhirnya kerana dia itu terpengaruh mungkin syaitan dan iblis datang, kerana lagi tinggi pangkat seseorang atau lagi tinggi dianggap mulia oleh manusia, dan lagi beramai pengikutnya, lagi besar syaitan yang datang ganggu dia. Yang datang bukannya
apa tu, private time, tidak yang datang mungkin general. Sebab senang Buddha, ini orang-orang private kita tak pandai Buddha, ini mesti general tak pandai Buddha. Dan dia mungkin terperdaya. Jadi mula dia mengaku bahawasanya dia dapat berbual dengan Nabi. Depan khalayak, berikutnya dia berbual dengan, seolah-olah dia berbual dengan Rasulullah SAW dan begitu dan begini. Of course, berikutnya percaya sebab ini adalah guru kita, dia adalah kita punya maknanya ketua dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mengaku yang dia itu tipu. Subhanallah. Dia tipu dan dusta. Dia kata tak berlaku dusta. Takat nak tunjukkan kehebatan dirinya agar pengikutnya lagi sanjung dia dan ikutnya. Kepentingan diri sendiri. Walaupun dia itu tak nak dapatkan duit daripada anak murid dia siapa. Tapi manusia ini, apa yang dia nak ini tak semestinya benda material. Ada orang tak kisah material tapi dia nak sanjungan. Ada orang tak nak sanjungan, tak apa. Tapi yang penting kau ikut aku nak ramai terikut. Yang kau boleh buat apa yang aku suruh. Jadi manusia ni dia punya keinginan dia berbagai-bagai. Jadi hati-hati. Orang yang benar-benar yang mimpi Rasulullah SAW tidak akan suka bercerita. Tak akan suka bercerita kepada situ dan sini dan sebagainya. Imam dalam diri dan suyuti sebagainya. Sebagai contoh. Mimpi Rasulullah SAW. Mengikut Imam Jalaluddin Suyuti semasa beliau menulis kitab tafsirnya yang masyhur, kitab tafsir Ad-Durrul Manthur, 8 volume besar, subhanallah. Dan muatan tafsir ini adalah hadis dan juga daripada para sahabat dan juga tafsir para tabi'in. Dan dia tak datangkan dari pandangan dia. Tulis. Kata Imam Suyuti semasa aku tulis atau selesai aku tulis kitab tersebut, aku bermimpi Rasulullah SAW. Dia tulis. Dalam mimpi yang sungguh cantik dan berbagai-bagai perkara yang penuh dengan kebaikan. Kemudian dia tak cerita lagi aku. Itu saja. Dia cuma cakap aku bermimpi. Lepas aku tulis tafsir tersebut, aku mimpi Rasulullah SAW dan segala kebaikan yang aku dapat dalam mimpi tersebut. Fusok. Dia tak cerita lebih detail. Kerana bukan inginkan sanjungan. Dia tak inginkan sanjungan. Cuma nak beritahu bahawa dia nak kongsikan kegembiraannya yang dia dapat mimpi Rasulullah SAW, dah habis. Apa yang berlaku itu private antara dia dengan Rasulullah SAW yang Allah SWT lebih mengetahui. Nah, itu bahawa betul. Bukan nak sanjungan. Bukan nak apa nama, nak harta dunia atau kepentingan diri. Tapi tak nak kongsi kegembiraan gitu saja. Subhanallah. Dan Imam Jalaluddin Suyuti yang tulis kitab ini, beliau seorang ulama besar, tapi beliau berhenti mengajar. Beliau berhenti mengajar pada umurnya 40 tahun. Lepas itu terus beliau menulis sampailah beliau wafat pada umurnya 63 tahun. 63 tahun umur Rasulullah SAW dapat menulis. Kerana itu banyak penulisan di Imam Suyuti. Mikut setengah kiraan buku yang beliau tulis melebihi 600 tajuk. 600 buku. Ada buku kecil yang senang tulis. Ada buku yang baru berjilid-jilid. Macam Imam Suyuti dia beliau kumpulkan lebih kurang dekat 14 atau 20 ribu hadis dan juga beberapa puluh ribu lagi tulisan ataupun riwayat para sahabat. Beliau kumpulkan dan susun hadis-hadis itu mengikut alif bata macam dictionary. Tak ada komputer, semua daripada memory. Hadis semua mula daripada alif habis, alif ba, alif ta, alif ta, alif jim, alif ha, macam dictionary. Kemudian huruf ba pula dia tulis, nak dekat 20 lebih jilid kitab hadis tersebut. Ini apa nama? Dinamakan sebagai Jami Al-Kabir. Dalam susunan hadis tersebut. Antara kitab-kitab yang ditulis yang adalah halu-halu sedikit. Ada kitab yang mana ditulis, kata Imam Suyuti, aku tulis kitab ni dalam masa 3 hari saja. 3 hari, tapi dia menjadi buku reference. Bukan buku teks pun, buku reference untuk mereka yang nak belajar hadis di peringkat universiti. Tak boleh, orang bawah tak baca, tak faham. Sebab dia tulis
hadis tu dalam bentuk ilmu hadis tu dia tulis dalam bentuk syair. Tapi dalam masa 3 hari 1000 syair dia tulis dalam masa 3 hari. Kelebihan Allah berikan kepada dia. Kerana itu dia tahu Allah SWT pilihnya dan berikan dia kelebihan untuk menulis. Jadi dia berhenti mengajar dan dia tulis dia agar kekal dia punya ilmu tu bagi bagi generasi-generasi akan datang. Dan dia tinggalkan segala jawatan. Dia tinggal di Mesir. Sultan yang memerintah Mesir tersebut tahu ulama besar ini. Datang tawarkan jawatan itu. Jadilah mufti, jadilah qadi, jadilah itu, jadilah menteri, menteri agama dan sebagainya. Semua itu tolak. Dia tak nak. Kenapa? Kerana mereka yang dah apa nama dedikatkan, khususkan kehidupannya untuk ilmu dan beramal untuk Allah SWT, dia tinggalkan semua jawatannya. Dan siapa yang pegang jawatan-jawatan tersebut pada masa dulu lah. Saya cakap pada masa dahulu. Siapa yang pegang jawatan-jawatan seperti ini, mufti, qadi dan sebagainya, mesti ikut penunjuk pada sultan. Pada sultan cakap, saya nak awak keluarkan seperti begini-begini agar masyarakat kita begini-begini, dia kena keluarkan. Sebab apa? Awak makan gaji tu. Awak tak independen. Jadi mereka tak nak. Kita tengok ulama-ulama yang dahulu besar-besar semua mereka tak nak pegang pegang jawatan. Itu dulu. Sekarang lagi. Makanya dia tulis-tulis dan kemudian sultan kan tak boleh nak pegang jawatan sejawatan apa baik tapi masih nak muliakannya, maka hantar macam-macam hadiah pada dia. Semuanya dia tolak. Mas ke apa ke hantar pada dia, semua dia tolak. Walaupun dia hidup taklah berapa kaya, cukup kalau ada untuk dia makan, minum, untuk keluarga dan menulis dan sebagainya. Tapi ni sebenarnya lebih tolak. Kenapa? Dia kata, apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu semua berikan. Apa yang Allah berikan kepadanya? Dia tak tahu. Itu rahsia dia dengan Allah SWT. Jadi Imam Jaluddin Suyuti ini mimpi Rasulullah SAW tapi tak cerita apa yang yang beliau mimpikan. Tapi cakap beliau mimpi. Dan ini cirinya kalau kita lihat siapa yang kata dia mimpi Rasulullah SAW, apa tujuan dia beritahu? Apa tujuan dia? Kalau tujuannya nak bermegah, maka itu berdusta. Kan orang yang bermegah-megah tak memimpi Rasulullah SAW. Tapi kalau kita jadi orang awam ini mimpi Rasulullah SAW, satu kegembiraan untuk kita, maka tak perlulah kita nak cerita-cerita dengan orang. Cukup itu satu maknanya petanda kepada kita bahawasanya amalan kita ini baik. Jangan rosakkan. Jangan rosakkan dengan sifat-sifat tercela dan terkeji seperti sifat sombong, riak, ujub dan takabur. Ini semua bakar amalan soleh kita seperti api yang bakar kayu. Maka habis nanti amalan tersebut. Jadi mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang dan juga kekuatan dan keazaman untuk kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah dan kekasih kita. Rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nak terapik pada English, kalau pertama kali untuk mereka yang tak faham, ya boleh. Tapi selepas itu kita balik kepada dalam bahasa Arab Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana perkata ini tidak dapat diterjemahkan kepada mana-mana bahasa. Kerana perkataan salat itu adalah doa, bukannya peace. Salam bukannya bukannya peace, bukannya blessing. So kata dalam bahasa English, peace and blessing upon him, that is not accurate. It's just part of it. Selawat maknanya salat itu doa, doa segala kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikut seperti mana yang Rasulullah SAW ajar. Apabila Rasulullah SAW ditanya, bagaimana sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat kepadamu? Rasulullah SAW ajar, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun kita ini tak nak, ataupun kita nak tunjukkan rasa
beradab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tambahlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina, ketua kami, pemimpin kami, Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa selawat kepada Rasulullah SAW dan juga ahli keluarganya. Siapa ahli keluarga Rasulullah SAW? Yang paling khusus, mereka yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, iaitu keluarga yang Rasulullah SAW ada kaitan darah. Kemudian umum lagi yang kena mengenai dengan keluarga Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, mereka semua adalah Ahlul Bait juga secara umumnya. Kenapa? Kerana sama ada mereka itu menantu ataupun bapa mertua kepada Rasulullah SAW. Kemudian lagi umum lagi, semua yang ikut Rasulullah SAW adalah ahli keluarga Rasulullah SAW. Itu Ahlul Bait, semua yang kata Rasulullah SAW yang ikut aku. Ini secara umumnya. Jadi kalau kita selawat kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, bermaksud kita juga selawat atas diri kita, kalau kita ini benar-benar ikut Rasulullah SAW. Nak lebih komplit, maka kita selawat dan salam. Kerana Allah SWT perintahkan kepada kita dalam Al-Quran Surah Zab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat dan juga salam. Jadi kita baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang paling komplit. Yang itu kalau nak ulang, sebab banyak yang boleh ulang setiap hari. Dan setiap selawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah SAW, Allah SWT selawat kepada kita atau berikan kebaikan kepada kita 10 kali selawat. Subhanallah. Takkan rugi. Takkan sia-sia. Selawat dulu. Darjah kita naik seperti Allah SWT. Dan kemungkinan insyaAllah, kita harapkan semoga Allah SWT naikkan pangkat kita sampai kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika kita hidup ini, dalam keadaan kita bermimpi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu kena selawat. Dan siapa yang banyak selawat pada Rasulullah SAW, Allah mudahkan hidupnya, mudahkan urusannya. Seseorang yang mulakan harinya dengan banyak selawat kepada Rasulullah SAW, hari itu nanti urusannya Allah mudahkan. Senanglah maknanya urusan-urusan pada hari tersebut. Kalau ada yang menyusahkan dia pun, kejap saja. Lepas itu, dia akan tenang dan semuanya efisien, semuanya okey. Berkat selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kelebihannya. Jadi itu sedikit banyak berkenaan dengan mimpi bertemu dengan orang yang meninggal dunia. Begitu juga kata Imam Ibn Sirin, siapa yang bermimpi para sahabat, maka ada kelebihan sahabat itu yang akan tertumpah kepadanya nanti. Ada seorang saya kenal ini, dia mimpi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ketika dia belajar, dia belajar agama, kemudian dia memimpi suara daripada satu rumah yang dianggap ini rumah Rasulullah SAW. Dan dia dengar suara tersebut menenangkan suara wanita yang sedang terseduh menangis. Dan suara tersebut sebut, Ya Aisyah. Subhanallah. Adakah itu suara Rasulullah SAW ataupun suara bapanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahualam. Tapi selepas itu dia lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar baru mandi, badan ini basah. Dan dia terus ambil kain walanya, dia lapkan badan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq katanya, lihat kepadanya dalam keadaan yang pelik lagi, siapa yang datang ni, lelaki yang budak lelaki datang ni yang lapkan aku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq doakan untuk dia, Allahumma wallihi ma tawalla. Itu dalam Al-Quran adalah katanya lah orang tu kata di dalam saya.
Allah mawallihi ma tawalla, maksudnya ya Allah, engkau berikan dia wala ataupun kemampuan untuk apa yang dia nak buat. Untuk apa yang dia nak buat, engkau tolonglah, maksudnya macam itu. Engkau tujukan dia kepada mana yang dia nak tuju, macam itu. Kalau dia nak tuju kepada ke arah kebaikan, tujukan dia kepada ke arah kebaikan. Kalau dia nak sesuatu yang baik, tujukan kepada perkara yang baik, macam itu. Doa dan Allah sedikit lagi insyaAllah. Itu dia fungsi lah ini. Seorang yang masa tu belajar di Al-Azhar. Jadi satu perkara yang baik, subhanallah. Ada yang mimpi yang saya dapat beritahu, sebab mereka yang belajar agama ni, yang waktu dulu lah berzaman dengan saya di Azhar, banyak perkara mimpi pelik yang mereka lihat dalam tidur mereka yang baik. Ada yang mimpi Rasulullah SAW, tapi dalam keadaan sama-sama bercahaya, dia tak nampak. Dia nampak Rasulullah, saya tahu tu Rasulullah, tapi bercahaya. Maka kita selalu tanya, apa amalan kau sehingga kau dapat mimpi Nabi? Dia kata, aku banyak selawat kepada Rasulullah SAW dengan selawat yang Rasulullah ajar pada dalam hadis itu, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja. Itu saja dia amal. Dia dapat mimpi Rasulullah SAW. Itu selawat yang Rasulullah ajar. Kalau kita nak selawat lagi komplit, mungkin dapat dia lebih jelas. Wallahu a'lam. Ada yang dapat mimpi Rasulullah dari jauh. Ini mereka yang sedang menuntut agama lah. Jadi walhasil, satu nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah SWT hendak, tetapi kalau kita nak, kita kena usaha. Barulah sama ada kita dapat atau tidak, itu adalah urusan Allah SWT. Namun satu saya beritahu sini, kalau kita selawat kepada Rasulullah SAW, janganlah kita niat selawat itu kerana kita nak mimpi Nabi. Kita tak akan dapat mimpi Nabi. Pada niat kita dah lari. Tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita selawat kepada Rasulullah SAW kerana kita sayang kepada Rasulullah SAW. Kita selawat kepada Nabi kerana Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk selawat ke atasnya, dan Allah SWT perintahkan kita untuk selawat ke atas baginda SAW. Jadi kita ikut sunnah Nabi, kita ikut apa yang Rasulullah SAW suka dan cinta. Itu saja kita buat. Sama ada dapat atau tak dapat mimpi, itu urusan Allah. Kalau kita tak dapat mimpi Nabi pun tak jadi masalah. Kenapa? Setiap kali kita selawat, pangkat kita naik di sisi Allah SWT. Tak takut-takut kalau orang tu niat dia selawat kerana nak mimpi Rasulullah SAW, tak mimpi-mimpi, dia kena dah mimpi. Sudah kita nak selawat. Nak zikir yang lain pula lah. Tak apa, niat awak dah kan? Allah tak tahu. Allah lebih tahu. Apakah isi hati seseorang tersebut? Jadi selawat pada Rasulullah SAW, niat ikhlas. Bukan saya nak mimpi, mimpi datang nikmat daripada Allah SWT. Jadi itu sedikit banyak berkenaan dengan saya berkongsi. Saya tak nak cerita-cerita kat sini, tak ada banyak cerita-cerita ni, tak payah saya ulas, boleh baca sendiri. Dan kita dah masuk waktu isyak, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan pindah kepada bab yang baik sikit, iaitu berkenaan dengan penderitaan orang mati kerana kecelakaan orang hidup, tubak yang pendek, dan penderitaan mayat akibat ratapan otak sendirinya, dan kemudian semua penderitaan semualah. InsyaAllah kita akan huraikan nanti, insyaAllah pada minggu hadapan. Wallahu'alam bisawab.